Bazar Ramadan Tok Adis Kuala Ibai Kuala Terengganu yang diarah tutup sebelum ini telah pun dibenar beroperasi semula sejak semalam. Menerusi tinjauan petang tadi menyaksikan, selain pemeriksaan suhu, penyediaan laluan masuk dan juga keluar, penganjur bazar turut menggunakan nombor penggiliran kepada pengunjung. Rata-ratanya mengharapkan kebenaran beroperasi itu dapat dimanfaatkan semua pihak. Tolonglah tengok atas sikit. Ada laluan masuk tu hanya untuk masuk. Kalau nampak warna merah tu dilarang masuk, jangan masuk kat situ. Minta jasa baik sangatlah. Bantulah kami peniaga ni. Saya bukan nak menangis tapi sebab dada ni rasa, sebab tolonglah kami ni. Baik, kerjasama. Kita jaga kita, orang kata. Suka dah. Baik. Dah 2 hari dah leju lah. Modal lebih banyak dah. Bayar tapuk lagi. Buat lebih modal leju lah. Bila jual suka dah. Saya harap pengunjung ni ikutlah, patuhlah SOP. Patuh SOP yang ditetapkanlah kan. Kalau boleh, budak-budak yang bawah pada 12 tahun tu jangan dibenarkan masuklah. Itu je lah saya minta kan. Minta kerjasama. Bazar Ramadan Tok Adis sebelum ini diarah tutup 2 minggu mengikut Seksyen 18-1-F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.